Hadirin para undangan yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, Raden Ki Haji Ismail Al-Khalili. Manapi perasaan kaito bertentangan dengan akal, apalagi bertentangan dengan agama, maka perasaan ini harus dibuang jauh. Kata Ibu Rasulullah SAW di dalam situ hadis, kebinek-binean, anisa'u kan itu naki suatu aklin wa dini. Orang binek itu kurang akal, kurang agama. Oke? Apa nama maksud orang binek itu kurang akal? Bukan berarti orang binek itu butuh, bukan. Bukan berarti orang binek itu lo cerdas, bukan. Artinya kita sekolah SD, kelas situng sampai kelas 6, sedikit situng 6 tahun orang binek. Belar yang sangat, paling pola yang sangat. Oke? Pak kok pak? Nah, berandaikan, sebenarnya para ulama, andaikan yang dimaksud dengan naki suatu aklin ini bahwa orang laki lebih alim dari orang binek, lo kira para sahabat kentong minta pendapat, minta fatwa dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sahabat kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gini Kiai, saya nama, sebelumnya nama dan alamat. Baik, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ubaidillah. Saya berasal dari SMK Asyarqawiyah. Langsung saja ke pertanyaan Kiai gini. Saya mempunyai dua teman, cowok sama cewek. Dia beragama non-muslim, Kristen. Terus dia tidak pernah beribadah kepadanya. Terus saya ajak untuk masuk Islam, dia pun tidak mau. Dia tidak yakin dengan agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang jahat. Terus saya bertanya kepada si teman saya, mengapa Anda tidak beribadah kepada yang Anda yakinkan? Karena saya tidak terlalu yakin kepada Tuhan kami. Lah, untuk menanggulangi orang seperti itu gimana, Guys? Menanggulangi orang yang ragu akan agamanya sendiri untuk akhirnya bisa masuk Islam seperti ini. Ya seperti ini, Syekh Buti dalam kitab Ikhwan Hakadha Fanadul Islam, beliau menjelaskan bahwa di dunia ini orang-orang yang masuk Islam atau minimal tertarik bisa masuk Islam ini karena dua perkara, pada al-asbab al-akliyah, pada al-asbab as-sulukiyah atau al-akhlakiyah. Ada orang yang masuk Islam tertarik kepada agama Islam karena akal, karena menerima Islam dengan akalnya.